sebenarnya setiap saya punya anak, kan saya udah 3 kali punya anak nih ya, istilahnya 3 kali hamil. Dan yang membuat saya vakum itu sebenarnya kehamilan sih. Kebanyakan tuh vakumnya hanya sebulan. Tapi untuk nyanyi-nyanyi dan segala macam itu hampir gak pernah berhenti. Yang baru-baru ini saya rilis adalah single baru saya, Wahai Kau Tuan. Itu pun hadir ketika di B3 belum keluar single. Jadi menurut saya kalau enggak saya berekspresi di dalam trio, kapanpun saya bisa berekspresi secara sendiri. Dan memang ini kan pertama kali saya tuh merilisnya, bukan pertama kali lagu saya nyanyi sendiri gitu ya. Sebelumnya ada Gonna Be Around, so apa single saya yang saya nyanyikan sendiri. Tapi secara treatmentnya kali ini emang saya benar-benar ingin merayakan bakat saya yang saya miliki dari SD tadi melalui festival-festival. Jadi ya gitu deh, saya ingin merayakan bahwa betapa menyenangkannya berada di dunia seni pertunjukan, betapa saya ingin bernyanyi terus kalau bisa gak berhenti. Dan karena itu tadi, karena itu beresonansi atau berdampak sama pendengar musik Indonesia. Sedih saya kalau ada orang ketemu, "Widi udah gak nyanyi lagi ya?" "Oh, saya nyanyi kok, cuman emang gak ngeluarin single baru." Mungkin kayak karena kemarin mereka kayak nunggu, apa ya, bahwa saya itu masih nyanyi itu dilihatnya kalau mereka ngelihat saya di TV atau mereka bisa beli lagu barunya mungkin ya. Maka itu saya pikir kalau gak, kalau belum keluar single dari AB3 atau B3, gak apa-apa, saya single sendiri aja dulu gitu.